Keamatan JTU 2024. Jadi saya jemput untuk ngadau, untuk ambil 3 langkah ke hadapan. 1, 2, dan 3. Kita buat berbeza sedikit daripada MC ataupun NJK yang pegang result. Kita jemput terus juri. Juri kita pun ada tempat ketiga, tempat kedua, dan juga juara. Dan kita tidak tahu mana satu juri yang diamanahkan untuk memegang juara ataupun naib juara dan juga tempat ketiga. It's a random number. Jadi yang tidak disentuh ataupun dipegang, sila berundur ke belakang satu langkah. Boleh? Oke. Baiklah, para juri. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi untuk pencerahan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini penilaian bukannya daripada segi rupa paras ataupun daripada segi pakaian, tetapi daripada segi penilaian pekerjaan dan juga quality daripada pekerjaan juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan dulu kamu judge beauty of the beholder, oke? Baiklah. Juri, cukup pencerahannya? All good? Oke. Baiklah. Kita akan jemput juri ini untuk memilih 3 finalis kita untuk dinobatkan. Tempat ketiga, tempat kedua, dan juga Johan. Dipersilakan. Ini dia finalis kita. Dan seterusnya, seorang lagi. Terima kasih. Kita akan terus sampaikan hadiah. Jadi saya jemput Puan Diana untuk memberikan hadiah kepada peserta peserta. Satu hati, silakan. Sementara itu puan-puan, ini dia yang bakal dinobatkan sebagai Tunduk Ngadau Keamatan JTU 2024. Saya akan umumkan tempat ketiga. Juri yang memegang tempat ketiga akan ambil tangan pemenang tempat ketiga dan maju satu langkah ke hadapan. Boleh? Oke. Puan-puan,
Tempat ketiga, untuk ngadal keramatan JKU 2024 peringkat negeri Sabah jatuh kepada juri tempat ketiga, sila tampil. Ini dia pemenang tempat ketiga. Tania. Itu dia, sudah kita dapat pemenang tempat ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, penghadau tempat ketiga. Dan sekarang saya umum untuk tempat ataupun naib Johan. Naib Johan. Baiklah, juri untuk yang diberi mandat untuk naib Johan, sila tampil ke hadapan bersama pemenang naib Johan. Majlis mempersilakan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, Naib Johan untuk ngadal keamatan JKU 2024. Dan sekaligus tuan-tuan dan puan-puan, kita telah jumpa pemenang ataupun Johan untuk ngadal keamatan JKU 2024. Ini dia. Sekali lagi lampaian ratu tuan-tuan dan puan-puan. Josie, Muan Josie. Daripada HQ tuan-tuan dan puan-puan, Josie, unjuk nadau.